Halo, semangat pagi semuanya. Oke. Semangat pagi teman-teman semua, kembali lagi nih kita hadir, Nasami hadir untuk menyapa Nami Lover semuanya untuk berbagi informasi sharing-sharing session sama nutrisionis dari Nasami. Dan hari ini temanya menarik banget karena kita kan kemarin habis habis puasa, habis lebaran. Biasanya kalau habis lebaran itu badan mulai lebar lagi. Dan hari ini kita mengusung tema tentang awas keliru seputar mitos dan fakta diet. Jadi kan banyak banget nih ya mitos dan fakta diet yang sering kita dengar. Nah hari ini akan ada nutrisionis dari Nasami yang akan meluruskan apakah apa namanya mitos atau fakta yang sering kita dengar itu benar apa enggak ya. Nanti akan dijelaskan secara langsung oleh nutrisionis dari Nasami. Tapi sebelumnya biar lebih banyak lagi yang menonton nih, saya mau sambil sapa-sapa juga. Dan buat teman-teman yang hari ini sudah nonton, jangan lupa untuk tag teman-temannya untuk ikut bergabung juga di live hari ini. Karena seperti biasa, kalau Nasami Live itu kita pasti nggak cuma live aja, nggak cuma bagi informasi aja, tapi kita juga akan bagi-bagi hadiah. Jadi pastikan teman-teman untuk ajak rekan-rekan yang lain, kakak-kakaknya, adik-adiknya, atau mungkin mitra-mitranya semua, untuk rame-rame menyaksikan acara live Nasami hari ini. Karena selain dapat ilmu, teman-teman juga berkesempatan untuk memenangkan banyak hadiah dari Nasami. Oke, sambil kita menunggu lebih banyak lagi teman-teman yang bergabung, saya mau sapa-sapa dulu ya. Ini sudah ada banyak yang bergabung. Saya mau sapa yang pertama, ini ada penonton pertamanya, ada Kak Afidatu Zulaiha. Halo Kak Afidatu, terima kasih sudah bergabung ya. Terima kasih juga sudah tag-tag teman-temannya nih. Yang lain juga yuk tag-tag teman-teman yang lainnya juga biar ikut bergabung di live hari ini. Karena nggak akan menyesal deh ikut hari live hari ini. Karena nanti akan ada kuis juga di sela-sela sesi penyampaian materi. Jadi pastikan teman-teman menyaksikan rangkaian live hari ini. Nggak boleh di-skip, harus tonton sampai akhir. Selain ada Kak Afidatu, ini juga ada Kak Kia dari Rembang, Jawa Tengah ini. Halo Kak Kia. Ada juga Kak Husna Hoiria, semangat pagi Kak Husna, semoga sehat-sehat selalu ya. Ada juga Pak Sarno Fatur Rohman, ini dari Kerajaan, dari Pekuncen hadir, terima kasih Pak Sarno. Ada Kak Yati dari Sukmul, Surabaya hadir, halo teman-teman di Surabaya, terima kasih sudah bergabung. Ada Kak Sri Wahyuni juga, terus ada Kak Nur Alifah dari Gunung Kidul. Halo Kak Nur Alifah. Oke buat teman-teman semua, saya juga tidak akan pernah bosan, tidak akan henti-hentinya mengingatkan untuk teman-teman untuk jangan lupa mengikuti, untuk follow, like, komen, dan seluruh akun sosial medianya Nasami. Nasami ini punya akun di berbagai platform ya. Di sini, di Facebook ini, dengan nama @nasamiofficial, selain itu kita juga punya Instagram dengan nama @nasami.official juga. Kemudian ada akun TikTok di @nasami.official. Terus juga ada akun Twitter di @nasami_official juga. Terus ada YouTube. Dan teman-teman kalau misalnya follow akun sosial media Nasami ini, nggak cuma dapat media promosi Nasami aja, tapi kita juga sering berbagi edukasi. Terus juga yang pasti nih, yang paling disenengi ini, kita juga sering loh bagi-bagi hadiah, bagi-bagi giveaway, kita juga sering juga bikin kuis. Jadi untuk teman-teman, pastikan untuk follow sosial media Nasami semuanya, tanpa terkecuali ya,
Yang belum follow, segera follow biar teman-teman tidak ketinggalan update informasi terkini dari Nasami. Oke, teman-teman, tadi saya sudah banyak cincong, tapi belum perkenalan diri ya. Nama saya Rin Wulandari, saya di sini yang akan menemani teman-teman semua memandu jalannya webinar Nasami hari ini. Tapi saya nggak sendirian, seperti yang sudah kita share nih sebelum-sebelumnya, kalau akan ada nutrisionis dari Nasami yang akan bergabung. Tetapi kan kemarin kita share informasi kalau ada dua nutrisionis ya yang bergabung. Tetapi karena ada satu nutrisionis kami yang sedang ada keperluan yang tidak dapat ditinggalkan. Jadi hari ini yang akan bergabung berbagi informasi dengan kita semua itu ada Mbak Miftah Rahmatika. Jadi nanti akan ada Mbak Miftah yang akan bergabung bersama kita semua untuk berbagi informasi seputar mitos dan fakta soal diet. Nah, untuk teman-teman semua, pastikan ya kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan langsung tulis di kolom komentar karena nanti kita akan memberikan hadiah untuk pertanyaan yang paling menarik. Selain itu, nanti pertanyaan yang paling menarik juga akan dijawab langsung sama Mbak Miftah di sesi Q&A setelah sesi pemaparan materi selesai. Untuk pertanyaannya nggak harus soal Nasami, nggak harus apa aja boleh, bisa konsultasi gizi juga. Bisa tanya-tanya soal diet, tentang gizi ya, jadi nanti teman-teman bisa langsung aja komen-komen di kolom komentar dan nanti akan kita pilih untuk pertanyaan yang paling menarik akan dibacakan dan teman-teman juga berpeluang untuk mendapatkan hadiah. Selain itu, kalau yang udah sering ikut live Nasami ini pasti tahu ya, kalau Nasami ini sering ngasih kuis nih di tengah-tengah penyampaian materi. Jadi kan nanti kita akan share screen untuk materi yang akan dipaparkan. Nah, teman-teman pastikan untuk nonton ya nggak boleh di skip, harus nonton dari awal sampai akhir. Karena apa? Karena kita tuh punya kuis kejutan di tengah-tengah sesi penyampaian materi. Jadi nanti teman-teman pastikan nggak boleh kelewatan kalau pas ada quiz time gitu, harus buru-buru nih ikut jawab di kolom komentar. Siapa tahu teman-teman beruntung untuk dapat hadiah dari tim Nasami. Pokoknya hari ini kita bakalan seru-seruan bareng sambil dapat ilmu. Oh ya, saya juga mau kasih hadiah untuk testimoni terbaik nih. Untuk teman-teman nih yang sudah bergabung, apakah sudah pada cobain Nasami? Yang sudah coba Nasami boleh komen-komen berikan testimoni terbaiknya. Nanti testimoni yang paling menarik juga akan berpeluang untuk mendapatkan hadiah. Jadi akan banyak hadiah yang kita berikan. Jadi pastikan teman-teman ikutin ya semua ya. Ada komentar, ada pertanyaan paling menarik, ada testimoni paling menarik, dan juga ada kuis. Jadi ada banyak nih peluang hadiahnya dan sayang sekali untuk dilewatkan. Oke, ini sudah ada yang bergabung lagi. Ada Kak Nur Alifa, Kak Mam Putri, terus ada siapa lagi nih ya? Ada Kak Husna Hoiri ya. Halo Kak Husna, terima kasih sudah bergabung. Iya teman-teman, jangan lupa colek-colek teman-temannya yang lain ya, yang belum bergabung silahkan di tag-tag teman-temannya biar semakin banyak yang bergabung. Karena apa? Karena supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar bareng nih, bisa dapat ilmu-ilmu lagi, dapat ilmu yang baru yang akan disampaikan oleh nutrisionis dari Nasami. Oke. Ini sudah ada yang bagi testimoni, ini ada Kak Husna. Sudah coba dong, katanya anak-anak saya suka banget, minyak kenyal dan enak banget. Wah, terima kasih Kak Husna untuk testimoninya. Kira-kira kalau Kak Husna rasa apa nih yang jadi favoritnya? Teman-teman yang lain silahkan ya sambil live berlangsung, kalau misalnya punya testimoni yang paling menarik, langsung aja ketikkan di kolom komentar. Nanti akan ada tim dari Nasami akan pilih-pilih nih kira-kira testimoni yang mana ya yang paling menarik. Dan untuk hadiahnya ini nanti pemenangnya akan kita umumkan di sosial media Nasami. Jadi pastikan teman-teman harus follow, harus like, harus ikuti semua akun sosial media Nasami tanpa terkecuali biar dapat informasi nih siapa pemenangnya. Karena syarat untuk menang itu juga nanti kita bakalan cek. Kira-kira ini pemenangnya udah follow belum ya? Kalau misalnya belum follow, skip dulu, kita cari yang lain. Jadi pastikan nggak boleh, nggak follow, harus follow sekarang juga. Yang belum masih ada waktunya, sekarang juga langsung search akun Instagramnya Nasami, akun TikToknya Nasami, YouTube-nya juga jangan lupa. Dan pastikan untuk follow sekarang juga. Baiklah teman-teman, tak mau menunggu berlama-lama lagi.
Akan segera hadir bersama kita semua, ada Mbak Mesta Rahmatika yang akan berbagi informasi, akan sharing session nih dengan temanya seputar mitos dan fakta diet. Nah, sambil menunggu Mbak Mesta hadir di bersama kita semua, kami akan memutarkan video iklan dari Nastami. Buat teman-teman yang misalnya ingin membutuhkan materi promosi, ini seperti video-video yang akan kita tayangkan, bisa banget ya untuk langsung chat admin, baik di Facebook, di Instagram, atau di WA, nanti akan kita sharing ya untuk media promosi kita semua. Baik, sekarang sambil menunggu Mbak Mesta, kita saksikan iklan dulu ya sebentar. Selamat menyaksikan. Halo Nami Lover, selamat datang di sesi Semua Bisa Masak Sajian Nastami. Yeay! Kenalin, aku Mawar, dan hari ini aku mau bikin menu rekomendasi buka puasa buat kalian semua. Tentu aja aku gak sendirian, karena hari ini aku ditemenin sama Angel. Hai semuanya, nama aku Angel. Nah, hari ini kita bakal bikin menu buka puasa yang menghangatkan dan juga menyegarkan tenggorokan, Angel. Kelihatannya enak banget sih ya. Bikin yummy ayam jamur ala Nastami yang kaldu ayamnya nempel banget di lidah. Halo, semangat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sudah rame nih ya untuk hari ini. Seperti yang sudah dijelaskan Mbak Erlin tadi ya, bahwa kita hari ini cukup menarik nih bahasannya. Karena mungkin ini adalah salah satu hal yang selalu ditanyakan setiap Nastami Live nih, yaitu tentang diet itu sendiri. Nah, mungkin yang teman-teman tahu bahwa yang beredar di masyarakat nih, seringnya memang ada tuh mitos ataupun fakta ataupun kata-kata yang katanya, oh ini loh bikin diet kita berhasil, oh ini loh bikin berat badan kita turun. Tapi apakah sebenarnya hal-hal yang sedang beredar ataupun informasi yang beredar di masyarakat itu, apakah itu benar atau salah? Nah, hari ini kita akan membahas nih nanti beberapa untuk mitos dan juga fakta tentang diet. Nah, mungkin sebelum teman-temannya nih, sebelum kita masuk ke acara utama yaitu untuk membagikan informasi, mungkin teman-temannya yang belum hadir, boleh banget nih teman-teman yang sudah hadir untuk tag temannya ataupun mungkin kasih info nih, ini ada seru loh, ada webinar tentang Nastami yang membahas tentang diet seperti itu, agar teman-teman yang lain itu juga mendapatkan info yang tentunya juga bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Oke, sebelumnya tadi juga sudah dijelaskan oleh Mbak Erlin bahwa untuk hari ini memang saya sendiri nih. Biasanya saya ditemani dengan teman saya tercinta, Mbak Cita, tapi akan tetapi karena hari ini memang beliau tidak bisa hadir, maka dari itu memang saat ini saya yang akan membagikan informasi yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, mungkin langsung saja teman-teman semuanya, nggak usah menunggu lama-lama. Nah, hari ini kita akan membahas tentang awas keliru nih. Kita membahas seputar mitos dan juga fakta tentang diet. Wah, baru pertama nih ya, tiba-tiba langsung kuis aja nih. Tapi ini biar seru aja sih, biar teman-teman juga nanti juga pengen tahu. Karena kan di awal seringnya, ataupun di Nastami, webinar Nastami sebelumnya kan seringnya kuis itu berada di tengah-tengah. Tapi hari ini nih ada yang berbeda bahwa kuis nanti di awalnya udah dikasih kuis nih. Tapi kuisnya gampang, tinggal teman-teman itu menjawab di kolom komentar yaitu tulis mitos atau fakta. Nah, tentunya pemenang yang dipilih nanti adalah peserta yang menjawab secara benar dan juga lengkap. Dan tentunya pemenang kuis nanti akan diumumkan di sosial media Nastami. Oleh karena itu, teman-teman silakan follow akun sosial media Nastami. Seperti itu. Nah, mungkin teman-teman sudah siap untuk pertanyaannya sendiri. Cukup dijawab mitos atau fakta di kolom komentar. Pertama nih, kalau teman-teman mau cepat kurus,
maka jangan makan nasi. Karena karbohidrat seperti nasi dan kemudian juga mie itu bikin gemuk. Nah, apakah pernyataan itu mitos atau fakta? Ini teman-teman, ayo yang sudah tahu ataukah ini mitos atau fakta. Nah, setelah kuis ini nanti baru saya akan menjelaskan kenapa sih kok mitos, kenapa sih kok fakta seperti itu. Nah, teman-teman silakan untuk jawab langsung di kolom komentar. Tentunya menjawabnya dengan benar ya, agar teman-teman dapat mendapatkan hadiah seperti itu. Oke, apakah udah banyak yang jawab ya teman-teman? Wah, ini sebagian besar udah benar nih kayaknya. Sudah pada tahu ya, tidak perlu lagi saya menjelaskan mungkin ya, atau mungkin kita akan menjelaskan lebih jauh nih ya, kenapa sih kok jawabannya itu mitos. Nah, mungkin teman-teman juga sudah sering mendengar bahwa ketika teman-teman ingin diet nih, pasti ada yang bilang, gak usah makan nasi lah, nanti biar cepat kurusnya. Kemudian, jangan makan mie. Kalau lagi diet itu gak boleh makan mie. Nah, sebenarnya benar atau salah sih? Oke. Jadi, jawabannya adalah mitos. Karena apa? Karbo, terutama nasi ataupun mie itu tidak bikin gemuk. Nah, ini di sini sudah disajikan bahwa satu piring, satu porsi makan ini membuat nasi ini disalahkan. Kenapa sih nasi ini bikin gemuk? Mungkin kalau kita lihat nih, kita perbesar bahwa satu piring itu ada nasi. Kemudian ada lauknya. Lauknya itu kayaknya ada telur, kemudian ada daging, kemudian juga ada apa ya itu kayak kelapa gitu ya. Kemudian untuk sayurnya itu ada buncis dan juga wortel. Nah, kira-kira ada yang salah nggak sih dengan porsi makan ini? Nih, kalau dilihat nih nasinya itu kayaknya satu piring penuh. Kemudian di atasnya itu ada lauk-pauk yang menutupi mungkin hampir setengah ya, setengah nasinya. Kemudian ada nyempil nih sayuran yang mungkin kalau kita hitung itu hanya 1-2 sendok. Nah, kenapa? Ketika kita melihat satu porsi makan ini sebenarnya kenapa sih Kak? Kan itu udah benar nih ada nasinya, kemudian ada lauknya, kemudian juga ada sayurnya. Tapi kenapa sih ini kok bikin gemuk? Oke, jawabannya adalah yang membuat kita kegemukan itu adalah karena kita overeating ataupun kelebihan makan. Nah, untuk diet sendiri itu sebenarnya tidak perlu nih kita untuk tidak makan nasi ataupun tidak makan mie ataupun kita benar-benar menghilangkan jenis karbohidrat seperti gula ataupun mungkin makanan-makanan lain seperti mungkin ubi ataupun mungkin kentang dan sebagainya. Akan tetapi kita sebenarnya cukup untuk mengatur porsi makan. Nah, di sini ada contoh piring teh ataupun piring normal yaitu dengan huruf Y ya kalau kita lihat ya. Nah, ini salah satu contoh porsi makan yang benar. Ketika kita lihat nih sayurannya itu sendiri saja lebih dari 1/4 piring. Tapi kita bandingkan dengan satu porsi makanan yang disajikan di slide sebelumnya nih, di contohnya di sini. Nasinya sendiri aja satu piring penuh. Kemudian kalau kita lihat sayurnya, itu cuma 1-2 sendok. Nah, mungkin kalau kita lihat juga, mungkin sayurnya itu hanya terdiri dari dua buncis ya, ataupun mungkin itu benar-benar sejumput ataupun secuil dari wortel itu sendiri. Dibandingkan dengan piring teh ataupun kita pola makan kita seperti piring normal ataupun piring teh, itu kita lihat bahwa untuk proporsi sayur itu sendiri itu menutupi setengah dari piring. Nah, itu kenapa kok nasi seringkali disalahkaprahkan bahwa nasi itu bikin gemuk. Jadi sebenarnya nasi itu tidak bikin gemuk, akan tetapi karena kita saja yang memang tidak menentukan porsinya dengan benar. Seperti itu. Jadi jangan salahkan lagi ya, kenapa harus diet itu nggak makan nasi ataupun nggak makan mie. Padahal tubuh kita walaupun sedang diet itu tetap membutuhkan yang namanya karbohidrat. Karena apa? Ketika kita beraktivitas, karbohidrat ini menjadi salah satu sumber energi utama nih yang dibakar menjadi energi. Bayangkan saja kalau kita teman-teman nih ketika diet, kemudian karbohidrat itu nggak ada, pasti teman-teman pertama yang dirasakan oleh tubuhnya itu adalah lemes.
Jadi kenapa orang-orang diet itu sering kali gagal? Karena mungkin dia merasa lemas, ataupun mungkin tidak bersemangat dan sebagainya. Karena itu tadi kita tidak ada sumber energi yang segera dibakar seperti karbohidrat. Karena salahnya porsi saat ketika kita ingin diet. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya nih, ada pertanyaan lagi. Sering makan itu tidak bikin gemuk. Contohnya makan boleh sampai 5 kali sehari. Nah, itu apakah mitos atau fakta? Teman-teman bisa langsung jawab nih di kolom komentar. Apakah mitos atau fakta sering makan itu tidak bikin gemuk? Contohnya kita boleh nih makan sampai dengan 5 kali sehari. Oke, mungkin sudah ada yang jawab nih satu, yaitu Kak Afidatu nih menjawab fakta. Mungkin teman-teman yang lain, apa nih mitos atau fakta nih, kalau kita sering makan nih Kak jadinya gemuk nih, kita nggak boleh nih makan 5 kali sehari atau gimana, nah itu apakah fakta atau mitos? Wah, ini jawabannya bervariasi nih, ada yang menjawab fakta, kemudian ada juga yang menjawab mitos. Mungkin teman-teman yang belum tahu nanti pasti tahu. Jadi teman-teman yang mungkin hari ini teman-temannya belum hadir ataupun belum menonton live Nasami hari ini, mungkin bisa langsung tag teman-temannya yang belum hadir. Jadi biar tahu nih apakah mitos atau fakta ketika kita ingin menjalani diet ataupun gimana sih tips agar kita ini dietnya berhasil. Jadi kita harus tahu dulu nih mitos atau faktanya tentang info diet yang sering beredar di sekitaran kita. Oke, langsung saja mungkin mitos atau fakta kah sering makan tidak bikin gemuk, yaitu apakah kita boleh makan 5 kali sehari? Jawabannya adalah fakta, di mana sering makan bikin tidak bikin gemuk. Jadi kalau kita sering makan itu nggak selalu diibaratkan kita langsung gemuk juga ya. Nah, kenapa? Alasannya adalah pertama, yaitu mencegah terjadinya penyakit akibat asam lambung. Nah, seringkali ini teman-teman mungkin yang sudah mempunyai riwayat penyakit asam lambung, yaitu seringkali disarankan untuk sering mengkonsumsi makanan. Nah, seperti contohnya nih di slide, yaitu pertama ada sarapan, itu jam 7 pagi. Kemudian kita makan lagi nih snack, ataupun mungkin makan kecil, itu jam 10 pagi. Kemudian ada juga makan siang jam 12 siang, kemudian ada snack sore itu jam 3. Kemudian ada juga ada makan malam biasanya jam 5 sampai jam 6. Nah, sebenarnya untuk penyakit asam lambung itu seringkali karena tubuh kita ini kelebihan mengeluarkan asam lambung. Jadi memang setiap orang ini pasti memiliki asam lambung, akan tetapi memang ada beberapa orang yang produksinya itu berlebihan. Sehingga ketika lambung kita ini dalam keadaan kosong, kemudian kita mengeluarkan asam lambung yang berlebih, lama-kelamaan lambung kita ini akan terkikis oleh asam lambung itu dan menyebabkan luka. Itulah yang dinamakan penyakit mungkin luka lambung ataupun gastritis dan lain sebagainya. Nah, makan dengan yang sering itu sebenarnya juga membantu untuk lambung kita ini menjadi baik ya. Ketika asam lambung kita berlebih dan di dalam lambung kita itu ada makanan, jadi yang diolah oleh asam lambung ini bukan lambung kita, akan tetapi makanan kita. Tapi juga perlu diperhatikan untuk porsinya. Jadi ketika kita sering makan nih, kita boleh kok makan sebenarnya untuk 7 kali dalam satu hari, kemudian 10 kali sehari, tapi kita perlu perhatikan untuk porsinya. Misal Kak, aku makan nih 10 kali. 10 kali nggak apa-apa, akan tetapi dalam satu kali makan misal 5 sendok makan, ataupun mungkin piring kecil dan lain sebagainya. Jangan sampai nih, saya bilang untuk boleh nih makan 10 kali sehari, akan tetapi teman-teman makannya satu piring, ataukah dua piring dan lain sebagainya. Nah, itu juga tidak disarankan, karena itu nanti akan lama-kelamaan akan menyebabkan kelebihan berat badan ataupun obesitas. Yang kedua yaitu mencegah overeating karena terlalu lapar. Nah, seringkali nih, kalau dulu nih saya zaman kuliah nih, seringkali kalau anak kosan atau anak kuliahan itu seringkali makan itu sehari itu cuma sekali sampai dua kali. Akan tetapi sekali makan itu bisa sampai dua piring, ataukah satu piring nanti ditambah dengan roti kah, atau ditambah dengan susu dan sebagainya. Nah, itu yang dinamakan dengan overeating. Ketika kita yang seharusnya
itu makan tapi kita tinggalkan. Akan tetapi ketika tubuh kita ini merasa terlalu lapar, jadinya kita overeating ataupun kita kalap nih untuk makan semuanya. Nah, itu juga tidak boleh dilakukan. Jadi kenapa makan sering itu baik? Karena kita mencegah overeating itu tadi, dan kita bisa secara sadar nih, kita untuk sekarang nih lapar nih, tapi kita perlu makan seberapa sih? Seperti itu. Jadi boleh nih untuk teman-teman semua makan 5 ataupun 6 kali sehari, 7 kali sehari, tetapi tetap diperhatikan porsinya. Kemudian yang ketiga, dapat mengontrol porsi makan. Ya, yang dimaksud dengan overeating tadi ya, ketika kita makan lebih sering, itu tadi kita bisa mengontrol porsi makan kita. Jadi misal sarapan nih, sarapan menunya mungkin nasi, kemudian ada telur, kemudian ada tumis misal, dan juga air putih. Tapi nanti di mungkin jam 10 kita udah merasa lapar nih. Tapi teman-teman boleh kok makan ketika memang lapar itu, akan tetapi kita perhatikan, oh bentar lagi makan siang nih jam 12, maka di sela-sela itu mungkin jam 9 ataupun jam 10 ketika teman-teman lapar, itu boleh teman-teman makan ketika mungkin nggak punya camilan atau nggak punya snack, itu boleh juga untuk makan nasi misal. Tapi makan nasinya mungkin cuma 2 sendok, 3 sendok. Yang penting jangan sampai tubuh kita ini merasa terlalu lapar. Nah, nanti baru makan siang kita makan seperti porsi biasa, seperti itu. Dan dilanjutkan dengan snack sore ataupun selingan sore dan juga makan malam. Dan kemudian yang keempat adalah mengkonsumsi zat gizi yang bervariasi. Nah, mungkin di awal tadi kan dijelaskan bahwa ketika kita diet itu seringkali kita tidak boleh makan nasi ataupun mie. Padahal itu adalah jenis dari karbohidrat. Nah, tubuh kita itu membutuhkan berbagai macam zat gizi. Yaitu pertama ada zat gizi makro nih, yaitu ada karbohidrat, kemudian ada lemak, ada protein, seperti ada serat dan sebagainya. Itu memang harus tercukupi karena itu adalah makro ataupun intinya tubuh kita ini tidak boleh kekurangan. Karena itu adalah salah satu zat-zat gizi yang sebagai sumber energi, kemudian pembentukan sel tubuh kita, dan lain sebagainya. Nah, ketika teman-teman ini hanya mengkonsumsi satu jenis zat gizi saja, itu juga tidak baik. Jadi ketika teman-teman diet ini, dietnya misal diet protein doang nih, jadi teman-teman makan 3 kali sehari ini cuma makan ayam, dada ayam doang, ataupun mungkin minum susu doang dengan roti dan sebagainya. Nah, itu juga kurang baik karena zat gizi dari beberapa jenis makanan saja itu tidak mencukupi kebutuhan zat gizi kita satu hari. Jadi kita dalam satu hari itu harus mengkonsumsi banyak ataupun bervariasi jenis makanan dan harus memenuhi semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Seperti itu. Nah, kemudian nih pertanyaannya yang sering kali nih, kemana sih lemak pergi saat kita olahraga? Apakah dari keringat, keluar dari keringat kita nih, ataukah dari pencernaan kita, ataukah dari nafas, ataukah dari otot? Nah, seringkali ini yang beredar info-info seputar diet nih, seringkali kalau kita olahraga terlalu ekstrim, kemudian kita keringatnya banyak, berarti lemak kita banyak yang luntur nih. Nah, itu benar atau salah sih? Kemudian ketika pencernaan nih, ketika teman-teman makan banyak, kemudian BAB, terus berat badan, membuat berat badan kita turun, apakah itu membuat lemak kita pergi? Nah, apakah juga karena nafas nih lemak kita bisa luntur? Kan ada tuh juga yang sering beredar nih ketika mungkin yang orang kelebihan berat badan, aku nafas aja berat badanku nambah, lemakku nambah. Nah, itu apakah benar atau salah? Kemudian otot juga nih. Nah, seringkali kan ketika kita ngomongin yang berotot gede nih, ketika teman-teman melihat binaragawan, nah itu apakah isinya lemak ataukah otot dan sebagainya. Nah, pertanyaannya kemana sih lemak pergi saat olahraga? Nah, lemak dikeluarkan lewat nafas saat olahraga. Nah, itu apakah mitos atau fakta? Nah, seringkali ini ada juga nih ketika kita nafas aja lemak kita bisa turun nih kalau kita sering olahraga. Nah, itu sebenarnya mitos atau fakta sih teman-teman semuanya? Boleh dijawab di kolom komentar, seperti itu. Dan kemudian juga mengingatkan kembali bagi teman-teman yang mungkin banyak pertanyaan nih tentang diet itu sendiri, ataupun mungkin ada beberapa mitos atau fakta diet yang mungkin tidak dijelaskan di sini, teman-teman juga boleh bertanya dan sebagainya. Nah, itu diperkenankan teman-teman untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar, kemudian nanti di sesi Q&A akan saya bantu jawab, seperti itu.
Nah, lemak dikeluarkan lewat nafas saat berolahraga. Itu adalah fakta. Kenapa? Mungkin saya akan jelaskan beberapa cara nih lemak di tubuh kita ini bisa keluar. Pertama itu dari keringat. Nah, mungkin tubuh teman-teman juga sudah tahu ya bahwa tubuh manusia itu 90%-nya itu adalah air. Nah, ketika komposisi air di dalam tubuh kita 99%, kemudian sisanya adalah ion tubuh. Nah, kalau kita banyak berkeringat, bukan berarti lemak yang terbakar juga itu ikut turun ataupun ikut hilang. Jadi teman-teman sering kali nih ketika diet, kemudian misal pagi nih teman-teman menimbang berat badannya 51 kilo misal katakanlah. Terus teman-teman satu harian itu berolahraga. Kemudian saat malamnya teman-teman menimbang, nah itu berat badan teman-teman mungkin bisa 49,5 katakanlah. Jadi ada pengurangan 0,5. Nah, apakah pengurangan 0,5 itu adalah lemak? Jawabannya adalah salah. Karena apa? Itu adalah air dalam tubuh kita yang keluar karena berkeringat. Jadi teman-teman, ketika teman-teman diet nih, kemudian satu hari nimbang, satu hari nimbang, satu hari nimbang. Nah, itu apakah lemak yang berkurang dari tubuh teman-teman ketika terjadi penurunan berat badan? Nah, itu jawabannya adalah salah. Karena itu yang pertama kali ketika kita diet, itu yang turun pertama kali adalah air di dalam tubuh kita. Seperti itu. Yang kedua, dibuang melalui pencernaan. Nah, memang ada beberapa lemak di dalam tubuh kita, seperti lemak jahat ya, itu memang bisa ikut terbuang ketika kita misal mengkonsumsi serat. Karena serat di tubuh kita ketika dikonsumsi, ketika masuk ke dalam pencernaan kita, serat ini juga bisa membantu untuk menarik nih lemak-lemak yang menempel di sel-sel tubuh kita ataupun saluran pencernaan kita. Nah, ketika serat itu keluar melalui BAB, nah itu bisa saja memang lemak itu ikut terbuang dari tubuh kita. Tapi apakah itu lemak-lemak yang sebanyak tubuh kita ini bisa keluar dari lewat pencernaan saja? Nah, itu juga tidak benar. Seperti itu. Jadi sebenarnya benar saja lemak itu bisa keluar dari sistem pencernaan kita, tetapi tidak sesimpel ketika kita BAB terus menerus, kemudian lemak kita juga ikut terbuang, itu juga salah. Kemudian yang ketiga, apakah lemak itu berubah menjadi otot? Nah, tentunya itu adalah hal yang berbeda ya. Memang ada beberapa lemak yang itu membantu untuk pembentukan otot, tetapi otot kita ini sebenarnya zat utama untuk pembentukan otot itu adalah protein. Nah, memang ada sebagian lemak juga yang ikut terbentuk saat pertambahan kita ataupun kita membentuk si otot tubuh kita itu sendiri. Akan tetapi sebenarnya lemak itu lebih kepada simpanan kalori yang tidak terpakai. Jadi ketika teman-teman mengkonsumsi katakanlah karbohidrat yang terlalu banyak dalam kurun waktu yang lama nih misal. Jadi kayak satu minggu ini katakanlah teman-teman hanya mengkonsumsi karbohidrat. Kemudian teman-teman tidak melakukan apapun, jadi cuma makan, tidur. Nah, karbohidrat ini yang seharusnya dirubah menjadi energi ketika teman-teman ini melakukan aktivitas, itu tidak berubah ataupun tidak terpakai. Sehingga si karbohidrat ini bisa dibentuk menjadi lemak dan digunakan sebagai simpanan kalori di dalam tubuh kita. Nah, lama-kelamaan ketika teman-teman ini melakukan hal yang terus-menerus seperti itu, jadi kurang aktivitas, tapi makan, kemudian tidak pernah berolahraga, dan sebagainya, tentunya lemak ini lama-kelamaan akan menumpuk dan menyebabkan kita terjadi obesitas, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, dibuang melalui nafas. Nah, ini tadi seperti yang sudah di awal tadi, bahwa lemak dikeluarkan lewat nafas saat olahraga itu adalah fakta. Kok bisa sih, Kak, kita nafas aja bisa mengurangi lemak? Bisa, akan tetapi tidak signifikan ketika kita bernafas dikeluarkan, kemudian lemak kita langsung turun ya. Jadi ada beberapa proses yang cukup rumit yang itu memang bisa menurunkan kadar lemak dalam tubuh kita. Karena apa? Jadi struktur lemak itu ada, ketika kita baca strukturnya, itu ada COOH. Nah, ketika olahraga itu kan kita mengeluarkan karbon dioksida, di mana karbon dioksida itu ikatannya itu adalah CO2. Nah, di lemak itu tadi kan ada COOH. Nah, ketika kita bernapas mengeluarkan karbon dioksida, ada CO-nya, maka itu juga ikut keluar. Akan tetapi,
tidak signifikan seperti kita nafas langsung turun 1 kilo, itu juga tidak benar seperti itu ya teman-teman. Nah kemudian nih, mitos atau faktanya lagi nih, ketika teman-teman seminggu itu turun bisa sampai 5-10 kilo, apakah bisa dikatakan diet itu berhasil? Jadi intinya gini, biasanya teman-teman sering kali ketika bilang, oh aku besok diet nih gitu, terus satu minggu kemudian, aku udah turun 10 kilo, berarti dietku berhasil. Nah, itu apakah mitos atau fakta? Karena ini udah sering kali yang mungkin, yang sering salah ya. Nah, mungkin teman-teman bisa jawab di kolom komentar, apakah mitos atau fakta ketika kita turun yang banyak banget nih dalam satu minggu itu, berarti dikatakan bahwa tubuh kita ini berhasil untuk diet. Seperti itu. Oke teman-teman bisa langsung dijawab di kolom komentar apakah mitos atau fakta. Oh udah banyak nih yang jawab, mitos kak, mitos. Ada kak Adisa mitos kak, ada kak Kia mitos, ada kak Nur Hayati mitos. Nah kemudian ada lagi nih, ada lagi yang jawab. Berarti udah pada tahu ya bahwa memang untuk penurunan berat badan yang cukup signifikan dalam satu minggu itu merupakan mitos ketika dikatakan diet langsung turun berat badan itu bisa dikatakan diet itu berhasil, seperti itu. Nah, teman-teman ketika mengalami hal tersebut itu juga harus berhati-hati. Karena kemungkinan besar yang hilang itu adalah air, bukan lemak. Jadi tubuh manusia itu yang sudah dikatakan di awal tadi bahwa hampir 90%-nya itu adalah air. Nah itulah kenapa kalau orang diare itu juga berat badannya turun. Untuk menghilangkan lemak itu sendiri normalnya untuk teman-teman semua itu cukup 0,5-2 kg per minggu. Akan tetapi itu berlanjut terus ya, konsisten. Jadi teman-teman untuk minggu ini turun 0,5 kilo, kemudian minggu depannya turun lagi 0,5 kilo. Nah itu lebih dikatakan masuk akal ketimbang teman-teman dalam satu minggu itu bisa turun 5-10 kilo. Karena balik lagi ketika teman-teman turun lebih dari 2 kilo itu kemungkinan besar bukan lemak, akan tetapi adalah air. Kemudian selanjutnya mitos atau fakta, harus menghindari lemak saat diet karena semua lemak itu jahat. Nah itu apakah mitos atau fakta? Oke, jadi teman-teman nih kalau diet, pokoknya nggak boleh makan lemak, nggak boleh makan gorengan, nggak boleh makan yang bersantan, ataupun mungkin nggak boleh minum susu yang berlemak dan sebagainya. Nah, itu mitos ataukah fakta? Oke, ada yang jawab fakta. Fakta, kami selin fakta. Apakah mitos atau fakta? Jawabannya adalah mitos. Nah, mungkin yang sudah jelaskan di awal tadi ya teman-teman, bahwa tubuh kita ini tidak hanya memerlukan satu jenis zat gizi saja, akan tetapi banyak zat gizi yang diperlukan oleh tubuh kita. Walaupun kita sedang diet, kita tidak boleh mengurangi ataupun benar-benar menghilangkan satu jenis zat gizi untuk tubuh kita. Karena apa? Lemak itu juga berfungsi dalam tubuh kita untuk pembentukan hormon. Nah, untuk lemak sendiri juga terbagi menjadi dua nih teman-teman, yang sudah pernah dijelaskan di webinar sebelumnya ya, bahwa lemak itu ada lemak jenuh dan juga ada lemak tak jenuh. Nah, memang untuk lemak jenuh itu sendiri memang kita harus mengurangi ketika kita ingin sehat ataupun kita saat menjalani diet. Akan tetapi kita tidak boleh menghilangkan yang namanya lemak tak jenuh. Karena apa? Pertama, lemak jenuh itu dia dapat mengendap di pembuluh darah, kemudian juga meningkatkan kolesterol jahat dan juga membuat kita cepat lapar. Maka dari itu memang kita dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi atau mengurangi konsumsi lemak jenuh. Contohnya itu ada keju, kemudian ada tepung-tepungan yang digoreng dan sebagainya, keripik-keripik. Nah, itu memang disarankan untuk mengurangi atau menghilangkan ketika kita sedang diet. Nah, kemudian untuk lemak jenuh, di mana itu ada alpukat, ada kacang-kacangan, kemudian ada ikan, ada minyak zaitun, itu tetap boleh kita konsumsi. Karena apa? Lemak tak jenuh ini berfungsi untuk membantu membersihkan pembuluh darah kita. Kemudian yang kedua dapat menurunkan kolesterol jahat, kemudian juga meningkatkan kolesterol baik, dan tentunya membuat kenyang lebih lama. Jadi teman-teman kalau menjalani diet tidak perlu untuk menghilangkan atau tidak mengkonsumsi lemak sama sekali.
Nah, pertanyaannya juga, kapan sih kita untuk perlu untuk diet? Apakah bebas? Apakah ketika kita terlihat gemuk itu kita harus diet? Nah, itu sebenarnya peruntukan masing-masing teman-teman semuanya. Jadi kan ada yang namanya perhitungan indeks massa tubuh atau IMT. Jadi teman-teman cukup menghitung berat badan aktual teman-teman semua nih, yaitu cukup menghitungnya pertama adalah berat badan aktual atau berat badan saat ini itu dibagi dengan tinggi badan dalam meter itu dikali dipangkatkan 2 atau dikali tinggi badan dikali tinggi badan. Nah, itu dapat yang namanya IMT. Indeks massa tubuh ini ketika teman-teman ini masih di rentang 18,5 sampai 25 itu teman-teman masih dikatakan berat badannya ideal atau sesuai dengan tubuh teman-teman semuanya. Akan tetapi ketika lebih dari 25 maka teman-teman ini sudah dikatakan overweight. Kemudian ketika lebih dari 27 maka teman-teman ini bisa dikatakan obesitas. Nah, saat itulah teman-teman itu harus diet. Nah, selain gemuk, apakah teman-teman itu juga perlu diet? Diperlukan ketika teman-teman ini misal ada kolesterolnya tinggi, ataupun ada asam uratnya tinggi, ataupun hal-hal lain yang memang teman-teman tubuhnya itu tidak sesuai normal, itu memang disarankan untuk diet. Tapi memang identiknya teman-teman ini diet untuk menurunkan berat badan. Padahal banyak sekali jenis diet yang tidak hanya fungsinya itu untuk menurunkan berat badan, akan tetapi juga dapat menurunkan kolesterol ataupun ingin menurunkan asam urat dan lain sebagainya. Oke. Mungkin di sesi selanjutnya nih ada kuis. Kalau tadi kan kuisnya menjawab mitos atau fakta. Nah, untuk saat ini seperti biasa kuis-kuis sebelumnya yaitu cukup teman-teman mengetikkan jawaban di kolom komentar dengan lengkap. Contohnya A, spirulina. Nah, pemenang yang dipilih adalah peserta yang menjawab secara benar dan juga lengkap. Di mana pemenang akan diumumkan di sosial media Nasami. Jadi teman-teman harus follow sosial media Nasami. Pertanyaannya, contoh dari lemak tak jenuh adalah A, keju, B, ikan, C, gorengan, D, minyak kelapa. Minyak kelapa ini atau minyak sawit atau minyak sayur ya, atau minyak goreng yang pada umumnya. Itu apakah mana di antara keempat ini yang lemak yang dimaksudkan dengan lemak tak jenuh? Jawabannya harus lengkap, yaitu misal A, keju, atau C, gorengan, seperti itu. Karena nanti yang kuis ini, ketika teman-teman menjawab dengan benar dan juga lengkap, maka akan dipilih sebagai pemenang. Oke, sudah banyak nih yang jawab. B, ikan, oke, B. Wah, kakian nih kurang lengkap nih jawabannya, nanti salah nih. Kemudian D, minyak kelapa. Oh, kakinya udah jawab nih. B, ikan. Oke, ikan. Apakah jawabannya ikan? Ataukah ini ada yang menjawab minyak kelapa? Jawabannya adalah B, ikan. Oke, seperti yang sudah jelaskan tadi bahwa memang contoh dari lemak tak jenuh itu ada ikan, kemudian ada alpukat, kemudian ada kacang-kacangan, ada minyak zaitun. Itu masuk ke dalam kategori lemak tak jenuh. Akan tetapi ketika ada keju, kemudian minyak gorengan, seperti itu masuk ke dalam lemak jenuh. Oke, nah, balik lagi nih, apa sih mitos atau fakta diet yang ingin teman-teman ketahui? Langsung saja ketika ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar, karena nanti di sesi Q&A saya akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke dalam kolom komentar, seperti itu. Oke, kuis lagi nih. Karena tadi kuisnya baru satu ya. Selanjutnya seperti yang sudah kuis-kuis sebelumnya, yaitu teman-teman cukup menjawab dengan benar dan lengkap, yaitu contohnya A, spirulina. Pertanyaannya adalah, berapa waktu minimal olahraga yang dianjurkan dalam satu hari? A, 30 menit, B, 10 menit, C, 20 menit, D, 40 menit. Nah, ini yang sering kali dibahas di setiap webinar Nasami nih. Pasti ada yang membahas terkait olahraga. Nah, ini ingin tahu nih teman-teman yang sering kali ikut webinar Nasami apakah bisa menjawab dengan benar. Itu teman-teman juga jawabnya harus
cepat, lengkap, dan juga benar ya, yaitu A, 30 menit, B, 10 menit, C, 20 menit, dan juga D, 40 menit. Oke. Benar banget, I. Oke, selanjutnya pertanyaan yang benar dari pertanyaan itu adalah A, 30 menit. Jadi, teman-teman ini memang dianjurkan untuk olahraga, itu minimal sekali 15 menit sampai 30 menit sehari. Jadi, bukan teman-teman satu minggu itu cuma satu harinya untuk olahraga dan itu bisa sejam dua jam, akan tetapi lebih dianjurkan untuk teman-teman itu setiap hari olahraga, akan tetapi cukup 15 sampai 30 menit. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja teman-teman untuk materi pada hari ini. Ketika teman-teman mungkin ada pertanyaan yang kurang jelas dari materinya, ataupun ada pertanyaan lain seputar tentang diet, mitos atau fakta tentang diet yang ingin teman-teman ketahui, cukup langsung jawab ataupun langsung tulis di kolom komentar, nanti di sesi Q&A akan dijawab bersama-sama dengan saya, kemudian juga ada Mbak Erlin. Oke. Mungkin itu saja untuk materi hari ini, selanjutnya akan saya kembalikan kepada MC kita tercinta, Mbak Erlin. Halo Nami Lover, selamat datang di sesi Semua Bisa Masak Sajian Nasi. Yeay! Kenalin, aku Mawar dan hari ini aku mau bikin menu rekomendasi buka puasa buat kalian semua. Tentu aja aku gak sendirian karena hari ini aku ditemenin sama Angel. Hai semuanya, nama aku Angel. Nah hari ini kita bakal bikin menu buka puasa yang menghangatkan dan juga menyegarkan tenggorokan, Angel. Bikin yummy ayam jamur ala Nasami yang kaldu ayamnya nempel banget di lidah. Oke, terima kasih Mbak Mita yang sudah menyampaikan banyak informasi ini seputar mitos dan fakta mengenai diet. Jadi pasti teman-teman semua juga tadi sudah memperhatikan ya, ternyata banyak banget loh hal-hal yang selama ini kita anggap benar itu ternyata nggak benar ya, kurang tepat gitu katanya. Nah, ternyata cuma mitos belaka. Seperti tadi yang paling saya highlight, paling saya garis bawahi di pertama nih. Jadi Mbak Mita juga bilang kalau karbohidrat, kita tuh sering dengar kalau karbohidrat itu bikin gemuk dan banyak orang yang percaya kata itu cuma mitos ya Mbak. Oke, jadi masih banyak lagi tadi yang mitos dan fakta yang sudah disampaikan sama Mbak Mita. Semoga teman-teman yang tadi kelewatan bisa dicatat ulang live ini dan bisa di-share juga nantinya supaya kita sama-sama belajar biar tambah lagi wawasannya biar nggak terjebak sama informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya. Oke, teman-teman lanjut nih, kita tadi sudah ngobrolin seputar mitos dan fakta soal diet. Sekarang kita mau lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai bagaimana dengan mie instan hijau spirulina. Ini juga banyak nih selama kita live tuh banyak banget Mbak yang komen. Ini aku lagi diet nih Mbak, tapi aku suka makan mie. Kira-kira kalau makan asami boleh nggak ya? Yuk kita sama-sama intip ya teman-teman. Jadi kalau nasami ini kan biasanya tuh orang-orang kalau lagi diet tidak disarankan makan mie itu karena kandungan kalorinya yang tinggi. Jadi kalau teman-teman bisa tahu beberapa pemirsa yang berada di pasaran itu total nilai kalorinya itu 300 sampai 400 kilokalori ya Mbak. Tapi kalau nasami ini kandungan kalorinya cuma antara 250 kilokalori sampai 290 kilokalori aja teman-teman. Untuk nasami rasa ayam bawang nih dan juga rasa soto, kandungan kalorinya itu cuma 250 kalori aja. Jadi teman-teman nih kalau misalnya mau makan mie, pakai telur, terus pakai sawi dan juga pakai ayam, total kalorinya cuma 380. Jadi bisa banget kalau yang lagi diet mau makan nasami, bisa. Karena apa? Karena total kandungan kalori nasami ini bisa dikatakan cukup oke lah ya Pak ya, cukup rendah di angka 250 sampai 290 kilokalori. Selanjutnya,
Sebenarnya udah kita tahu semuanya teman-teman asamnya punya banyak banget keistimewaannya dan nggak ada alasan lagi gitu kita buat nggak makan asam. Lo udah pada tahu juga sebenarnya, tapi saya nggak bosan-bosan mau menyampaikan. Mungkin ada yang belum tahu atau mungkin ada yang sedikit-sedikit lupa. Apa aja nih kak kebaikan-kebaikan dari asam? Yang pertama yang sudah sering kita gaungkan, kalau asam ini teman-teman dibuat tanpa 3P dan plus 1A. Pasti udah pada hafal luar kepala. Apa 3P plus 1A? Asam ini dibuat tanpa pengawet, tanpa penguat rasa, tanpa pewarna sintetik, dan juga tanpa antioksidan sintetik. Sehingga asam ini sangat aman untuk dikonsumsi oleh anak-anak hingga dewasa. Jadi kalau misalnya teman-teman punya anaknya di atas usia 1 tahun, itu udah boleh konsumsi asam ini. Jadi asam ini cocok banget untuk dijadikan sajian keluarga di rumah. Kita makan bareng-bareng di ruang makan, menikmati asam ini di semua anggota keluarga ini bisa ikutan makan. Selain itu, asam ini juga istimewa sekali karena ada si hijau spirulina yang nggak cuma bikin minyak jadi cantik warna hijau ya, Mbak, tapi juga punya kandungan nilai gizi yang sangat tinggi dan sudah dikenal lama sebagai superfood yang punya banyak manfaat untuk tubuh. Itu juga nggak, karena nggak pakai pengawet dan juga nggak pakai pewarna rasa, tapi asam ini tetap enak banget. Karena apa? Karena asam ini bumbunya dibuat dari bahan dan juga rempah serta bumbu pilihan. Yang bikin rasanya tuh otentik banget. Gitu ya, teman-teman. Selanjutnya, kita akan masuk di sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman ya yang masih punya pertanyaan, ini bisa banget langsung masih bisa komen-komen di kolom komentar. Kita akan santai bahas sharing sama Mbak Musa. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, tapi yang misalnya teman-teman tadi lupa belum ngasih pertanyaan, masih ada waktunya, masih bisa silahkan komen-komen untuk tanya-tanya dan akan dijawab langsung sama Mbak Nita nih. Dan untuk saya juga mau ngingetin ya teman-teman, karena kita juga akan siapkan hadiah untuk pertanyaan yang paling menarik. Jadi yuk berikan pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Siapa tahu pertanyaan kalian ini terpilih sebagai pertanyaan yang menarik. Menarik. Tapi ini kita mungkin akan bacakan sekitar 3 atau 4 pertanyaan aja ya. Karena sudah jam 4 sore, mungkin ada yang mau beraktivitas lagi. Ya, kita mau bacain pertanyaan yang pertama. Tadi ada pertanyaan, pertanyaan pertamanya ini dari Kak Nur Alifa. Kalau Alifa ini tanya Mbak Mita, kira-kira olahraga apa ya Mbak yang paling efektif untuk mendukung diet yang sedang dilakukan? Oke, terima kasih Kak Nur. Pertanyaan menarik ya. Biasanya seringkali teman-teman juga ketika diet itu bingung nih, mau olahraganya apa nih Kak? Kayak gitu. Sebenarnya kalau olahraga itu untuk khususnya untuk menurunkan berat badan itu yang paling mudah nih kalau saya sendiri Kak itu adalah jogging. Karena jogging di pagi hari kan sambil menikmati udara yang masih pagi, kemudian masih segar belum ada polusi. Nah, itu adalah olahraga yang mungkin teman-teman yang tidak memerlukan banyak persiapan juga ya, tinggal kita pakai sepatu lari ataupun kadang kita nyeker aja juga bisa lari ya gitu. Nah itu, kemudian juga ada bersepeda Kak, nah, mungkin kalau lagi ribet sendiri pengen jauh banget nih, itu bisa juga bersepeda, kemudian juga bisa berenang dan sebagainya. Ini adalah salah satu contoh-contoh olahraga yang efektif untuk menurunkan berat badan. Sebenarnya kalau untuk menurunkan berat badan itu kan juga biasanya ada juga nih Kak, sebenarnya dia tubuhnya nih kayaknya proporsional, tapi ngerasa kayak kok lenganku besar ya Kak atau apa kayak gitu. Nah, itu juga ada beberapa jenis-jenis olahraga yang itu bisa disesuaikan untuk mengecilkan atau mengencangkan otot bagian tubuh tertentu seperti itu. Jadi, olahraga itu sebenarnya disesuaikan oleh kebutuhan masing-masing individu. Maunya ingin menurunkan berat badannya seperti apa, tapi itu tadi saran saya ketika mungkin teman-teman nggak mau ribet nih mau olahraga apa dan bisa dilakukan kapan saja itu seperti jogging ataupun mungkin bersepeda atau mungkin lompat tali nih yang paling gampang banget seru bisa ya dilakukan di rumah. Nah, itu. Oke, gitu ya Kak Nur Alifa. Jadi untuk olahraganya itu bisa sesuai kebutuhan dan juga sesuai kemampuan. Bisa kalau misalnya kira-kira punya sepeda, bisa bersepedahan, bisa berenang. Tapi yang paling penting itu adalah konsistensi. Benar banget. Nah, konsistensi adalah kunci. Jadi buat teman-teman yang paling penting itu konsistensinya. Jadi sudah disampaikan di slide kalau kita tuh disarankan untuk berolahraga minimal 30 menit.
15 sampai 30 menit. Jadi ini teman-teman bisa nih selama sehari itu misalnya 15 menit kita jalan pagi, 15 menit sepedahan gitu. Yang penting konsisten setiap harinya olahraganya tetap dilakukan gitu. Karena kalau cuma sehari dua hari olahraga lu stop, kalau pengen kurus aduh kok lebahan mulu ya abis makan rebahan. Dan olahraga juga bisa misalnya kita sambil nyapu-nyapu kan juga lumayan terbakar juga ya kalau sambil senam, sapu-sapu sambil senam itu juga gitu, menarik. Menonton YouTube video-video senam yang bisa dipraktekkan di rumah. Seperti itu. Oke. Terus ini ada pertanyaan juga dari Kak Adisa Fitri. Pertanyaan dari Kak Adisa Fitri adalah, Kak mau tanya, kalau makan malam di atas jam 7 itu apakah benar bisa menambah berat badan? Kalau tuh kadang kalau misalnya malam sering ngerasa lapar gitu, apakah bisa nih kalau malam-malam lapar makan nasi gitu. Oke. Jadi sebenarnya itu juga salah satu mitos ya, bahwa kalau ketika kita makan malam itu bikin gemuk. Nah, tadi memang di slide sudah dianjurkan bahwa ketika kita makan malam itu di jam 5 sampai jam 6. Tapi sebenarnya juga menyesuaikan aktivitas kita ya. Sebenarnya ketika kita memang jam 5 sampai jam 6 itu sedang beraktivitas, nggak mungkin diselingin makan seperti itu. Tapi kuncinya ketika teman-teman ini ingin makan, itu adalah 3 jam sebelum tidur, Kak. Karena kita kan, tapi memang lebih baik itu disarankan adalah di bawah jam 9. Karena apa? Karena kan memang tubuh kita ini juga perlu istirahat. Seperti halnya mesin, jadi itu juga butuh istirahat. Dan memang untuk efektif ketika kita ingin tidur jam 6 jam sampai 8 jam itu adalah jam 9, jam 10 itu kita sudah tidur. Nah, disarankan adalah 3 jam sebelum tidur. Jadi kita, ketika kita mau tidur jam 10, berarti 3 jamnya sebelumnya itu adalah jam 7. Nah, itu jam 7 kita terakhir makan seperti itu. Nah, untuk makan makanannya pun juga perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai walaupun jam 10 tidur nih, nah kemudian kita setelah makan jam 7 itu kita rebahan. Nah itu sama aja. Jadi intinya setelah makan itu tidak boleh langsung rebahan atau mungkin langsung tidur dan sebagainya. Jadi tetap ada jeda. Nah kalau makan malam terus-menerus juga itu juga kasihan sama tubuh kita ya, ketika kita jam 10 baru makan, jam 11 baru makan, seperti itu. Karena tubuh kita kan sebenarnya waktu itu adalah waktu di mana tubuh kita ini sudah memerlukan istirahat. Tapi kita paksa untuk ketika makan itu kan tubuh kita bekerja lagi nih, Kak, untuk mengolah makanan. Nah, itu lama-kelamaan itu juga akan menyebabkan masalah-masalah kesehatan yang lain tentunya. Seperti itu. Oke, jadi sebenarnya kalau seperti yang sudah disampaikan di slide ya, kalau makan malam bikin gemuk itu sebenarnya kurang tepat mitos ya. Jadi yang penting teman-teman, pastikan kalau habis makan malam nggak boleh langsung tidur, kasih jeda dulu, paling tidak 3 jam setelah makan baru bobo, baru tidur ya. Jadi kalau bisa, dan habis makan, jangan nunggu 3 jam sambil rebahan, jangan. Tapi bisa sambil jalan-jalan dulu, atau melakukan aktivitas fisik gitu. Oke, semoga terjawab ya Kak pertanyaannya. Terus juga kita mau ada jawab pertanyaan lagi dari Kak Husnul Khotimah. Pertanyaannya, Kak mau tanya, apakah pengaruh jika kita mendahulukan mengambil sayuran saat melihat makanan? Dan apakah ada salah satu taktik untuk pola makan khusus diet? Oke, terima kasih. Jadi, balik lagi, terima kasih Kak Husnul untuk pertanyaannya. Balik lagi teman-teman semua, ketika kita ingin makan itu, tetap kita tidak boleh meninggalkan satu jenis makanan atau satu jenis zat gizi. Jadi kita tidak boleh hilangkan. Akan tetapi memang kita atur untuk porsinya. Nah, tadi kan Disa sudah jelaskan bahwa ada nih contoh makan seperti piring teh. Jadi setengah. Jadi ketika kita satu buletan piring nih, jadi kita bagi, katakanlah setengah dulu nih, setengahnya itu diisi sayuran dulu. Nah, setengah bawahnya dibagi menjadi dua, yaitu seperempat untuk karbohidratnya, kemudian seperempatnya itu adalah untuk lauk-pauknya, seperti itu sumber proteinnya. Nah, itu boleh dicoba. Akan tetapi juga boleh juga nih dicoba ketika teman-teman misal di selingan, karena memang kalau untuk ketika kita ingin diet itu memang lebih disarankan untuk mengkonsumsi banyak serat. Karena apa? Serat itu menjaga tubuh kita ini agar tidak cepat lapar. Jadi ada orang nih yang sebenarnya dia tuh bisa diet, akan tetapi tubuhnya itu kayak ngerasa lapar terus. Nah, salah satu pertama yang dilakukan adalah kita banyak mengkonsumsi serat, karena itu menuntun tubuh kita ini untuk menjaga agar laparnya itu tidak mudah datang, seperti itu. Nah, kenapa memang dianjurkan
agar kita tidak makan berlebihan yang lemak-lemak ataupun mungkin manis-manis dan sebagainya, itu disarankan untuk mengkonsumsi sayuran ataupun buah-buahan. Jadi kayak tadi selingan itu kan juga diperlukan ketika kita lapar, nggak harus juga nih pas diet langsung makan nasi, itu nggak diharuskan, tapi bisa kita konsumsi misal buah ataupun mungkin sayuran seperti itu. Oke, gitu ya Kak ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah porsinya. Coba makan itu dengan menerapkan piring teh disampaikan tadi. Dan ngomong-ngomong soal serat ya, kan tadi kalau misalnya kita diet itu kita dilanjutkan untuk makan serat yang banyak supaya nggak cepat lapar. Ngomong soal serat ya teman-teman, kita ada informasi kalau nasami ini juga mengandung serat nih. Nasami ini bisa membantu kebutuhan serat harian hingga 20%. Jadi buat teman-teman nih kalau misalnya makan nasami karena seratnya cukup tinggi, jadi bisa membantu biar gak gampang lapar gitu. Bisa ditambah sayuran juga ya. Sayuran juga pastinya, jadi biar lebih tinggi lagi nih serat yang kita konsumsi. Gitu ya Kak, semoga pertanyaannya menjawab. Kita mau jawab berapa pertanyaan lagi Mbak? Satu atau dua lagi? Satu kali lagi ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari ada kira-kira yang menarik. Ya, yang S nih. Yang tentang es. Tadi kayak saya melihat tentang yang ketika minum es itu bikin gemuk gak sih Kak? Gitu. Oh, ya mungkin itu yang sering kali ditanyakan ya. Jadi ketika kita suka minum air es nih, kayak nanti cepat gemuk lah atau apa, nanti lemaknya jadi apa namanya membeku terus nggak bisa keluar. Nah itu sering banget juga beredar di informasi di masyarakat. Mungkin teman-teman pernah mendengar juga hal yang sama, dan apakah itu benar? Mari kita tanyakan langsung kepada sumber terpercaya, apakah benar sih Mbak mitos soal air es itu bikin gemuk dan bikin lemak kita membeku gitu di tubuh? Oke, itu sebenarnya mitos sih Kak. Mitos ya teman-teman. Jadi walaupun kita sebenarnya kalau tubuh kita ini kan memiliki apa ya, pengaturan yang sangat-sangat canggih ya dibandingkan dengan peralatan yang ada di sekitar kita. Nah, jadi ketika tubuh kita ini walaupun dikasih air es, dikasih air panas, ketika masuk ke dalam tubuh, sebenarnya tubuh itu menyesuaikan. Jadi air yang masuk itu nantinya suhunya akan menyesuaikan tubuh kita. Jadi sebenarnya kenapa mitos? Tapi kenapa sih kok seringkali dikaitkan ketika kita minum es itu bikin kita gemuk? Karena seringkali teman-teman itu ketika mengkonsumsi es itu pasti berasa. Iya, esnya pakai ya, gula, es teh, susu gitu ya. Boba, terus apa lagi ya, kemudian es sirup dan sebagainya. Yang sebenarnya membuat gemuk itu adalah kandungan gula di dalam minuman itu. Jadi bukan karena esnya. Jadi bingung deh saya, es kenapa disalahkan padahal kan enak gitu ya. Kasihan ya. Ya, makanya gitu. Terus yang kedua juga nih seringkali dikaitkan Kak, itu adalah ketika kita minum air lemon, lemak kita jadi turun, luntur. Jadi kita juga sering banget tuh dengarnya gitu. Itu ya, itu adalah salah satu mitos nih yang sangat-sangat beredar di kalangan teman-teman yang lagi diet. Jadi itu juga salah satu mitos ya Kak. Jadi mitos air es ya, dan juga air lemon itu yang seringkali disalahkan. Kenapa nih bikin gemuk? Padahal dua hal itu adalah mitos. Kenapa bisa bikin gemuk? Nah, air lemon ini sebenarnya tidak dapat melunturkan lemak. Karena memang untuk lemak itu sendiri tuh sistemnya itu yang paling ribet. Kalau bisa saya katakan tuh sistemnya itu paling ribet dibanding ketika tubuh kita ini mengolah karbohidrat atau mengolah protein. Jadi tidak semudah ketika kita minum air lemon terus lemaknya kayak luntur. Cuci piring gitu ya Kak. Iya, kayak iklan cuci piring ya. Bukan seperti itu. Jadi itu juga mitos. Oke, jadi mitos ya teman-teman. Oke, sering banget kita dengar kalau soal air es terutama ya. Itu ternyata es itu cuma digamping hitam kan. Biasanya kan kita kalau minum es karena jarang ya minum kok air es polosan, pasti kan minumnya tuh es teh, jadi yang ada gula. Jadi sebenarnya yang salah itu bukan si esnya teman-teman, tetapi yang salah itu adalah gula berlebih yang kita konsumsi. Jadi nggak ada hubungannya air es itu bikin berat badan naik, itu enggak. Yang bikin berat badan kita naik itu adalah konsumsi gula berlebih yang kita konsumsi bersamaan dengan es batu itu. Gitu ya teman-teman, semoga ini bisa menjadi ilmu baru untuk teman-teman yang mungkin belum tahu juga sama kayak saya. Dan mungkin bisa dibagikan juga ilmu ini biar nggak banyak orang yang percaya akan mitos itu ya. Oke, seperti itu. Terima kasih Mbak Mita untuk pertanyaannya. Sepertinya kita sudahi dulu untuk kita jawabnya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, sekarang teman-teman nanti akan kita jawab di kolom komentar. Jadi untuk yang masih tanya-tanya nanti akan dijawab ya setelah live ini berakhir. Kita akan jawab melalui kolom komentar.
Ini sudah jam 4 lebih seperempat, artinya sudah 1 jam kurang lebih kita menemani teman-teman semua di live nah kami hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung, sudah join live-nya, sudah sangat aktif ikut kelas, ikut kuis di kelas-kelas sesi pertanyaan tadi, terus juga sudah banyak yang kirim testimoni juga. Kami ucapkan terima kasih sudah berpartisipasi di live kami hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Mbak Esa ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk teman-teman bisa dibagikan nih live hari ini untuk teman-teman yang lainnya, biar lebih banyak lagi orang yang ikut menambah ilmu dari sharing session kita hari ini. Saya juga mau tahu terima kasih untuk Mbak Mita yang sudah dengan senang hati berbagi ilmu ke kita semua. Semoga bermanfaat ya untuk kita. Nah, saya juga mau mengingatkan untuk teman-teman yang belum follow sosial media dari Nasami, pastikan untuk follow sekarang juga. Kita punya akun sosial media di berbagai platform, ada Instagram di @nasami.official, ada TikTok juga yang dikenal Nasami, @nasami.official, ada Facebook fanpage di nasami.official, ada YouTube nasami.official, dan juga ada Twitter juga. Jadi buat teman-teman, pastikan yang belum follow, yang belum like, yang belum subscribe, sekarang juga langsung ikuti, karena akan banyak informasi menarik yang akan kita bagikan setiap harinya. Dan juga untuk kuis hari ini juga akan kita umumkan di sosial media, jadi pastikan ikuti sosial medianya biar nggak ketinggalan nih, kira-kira aku menang nggak ya di kuis hari ini? Gitu ya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk teman-teman yang sudah bergabung, saya dan juga Mbak Nyutah minta maaf kalau misalnya dalam penyampaian live hari ini ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan, jadi teman-teman semua kami berdua mohon maaf. Dan sekali lagi, terima kasih sudah ikut live hari ini dan sampai jumpa di live Nasami bulan depan. Bye. Halo Nasami Lover, selamat datang di sesi Semua Bisa Masak Sajian Nasami. Rekomendasi buka puasa buat kalian semua. Tentu aja aku gak sendirian, karena hari ini aku ditemenin sama Angel. Hai semuanya, nama aku Angel. Nah hari ini kita bakal bikin menu buka puasa yang menghangatkan dan juga menyegarkan tenggorokan, Angel. Kelihatannya enak banget sih ya. Bikin yummy ayam jamur ala Nasami yang kaldu ayamnya nempel banget di lidah. A day in my life. Biasanya aku memulai hariku dengan berolahraga. Setelah selesai berolahraga, aku mulai mikirin nih mau siapin sarapan apa ya. Nah, aku lagi pengen bikin sarapan yang enak dan praktis nih. Wow, untung ada Nasami mie instan hijau spirulina. Nasami ini dibuat tanpa pengawet, penguat rasa, pewarna sintetik, dan antioksidan sintetik. Jadi aman buat dikonsumsi anak-anak dan dewasa. Aku juga gak worry lagi makan mie instan. Soalnya Nasami ini kandungan lemak jenuhnya cuma 0% dan kalorinya cuma 290 kalori aja loh. Aduh, favoritku sih Nasami goreng deh. Rasanya enak banget dan anak-anakku juga suka banget sama rasanya. Tuh, bisa lihat sendiri kan, mereka lahap banget makannya. Nasami ini punya 4 varian rasa loh, dan bisa kamu beli di distributor PT Nasa terdekat di kota kamu. Puasa atau sahur sama apa? Kalian harus cobain Nasami. Mie instan hijau yang mengandung spirulina, udah punya 4 varian rasa, mulai dari mie goreng, soto, ayam bawang, dan kari. Cara masaknya ini gampang banget, Re. Kayak masak mie instan biasa.
Selain enak dan praktis, nasami tidak mengandung pewarna sintetis dan pengawet tanpa penguat rasa, jadi aman banget dikonsumsi oleh anak-anak sampai orang dewasa. Mie hijau spirulina ini bentuk mie-nya kecil-kecil. Oh, enak, Iren. Favorit banget sih mie gorengnya. Rasa karinya bikin badan jadi anget, Re. Rasa sotonya juga seger banget. Kuah kaldu ayamnya nempel banget di lidah. Ayo sekarang waktunya kalian cobain. Nasami bisa dibeli di distributor PT Nasa terdekat di kota kamu. Cek IG-nya ya. Jangan lupa ditambahin protein sama sayur ya.